Oke. Ini nih habis beli paket WiFi XL. Udah buka ya. Lihat penampakannya. Dari mode MV003 warna hitam. Oke. Oh, ini masih disegel. Kita buka. Kita lihat isinya gimana ya, isinya. Isinya satu buah modem WiFi XL Go. Terus satu buah baterai. Satu buah baterai. Kapasitas 2000 mAh. Terus apa lagi? USB. Ini buat ngecas kayaknya nih. Buku panduan. Oh, buku panduannya ya. Duh, banyak banget. Terus sama kartu perdana XL Go dengan kuota berapa nih kuotanya nih? 60 GB. Lumayan buat nonton YouTube-YouTuban. Kita coba buka dalamnya ya. Gimana bukanya nih? Oh, ini dia. Keras juga. Oh, dalamnya kayak gini kan? Iya. Soalnya kan ada ya. Tapi aja paling sama. Kita pasang kartu perdananya XL Go. Katanya sih kuotanya murah-murah dia. Makanya jadi penasaran pengen beli. Pisau mana pisau? Kita pasang ya kartu perdananya nih. Di mana tempat ini? Oh, ini memori. Oh, sini. Oh, dia cuman mikro ya. Wah, ribet juga masangnya. Nyangkut. Oh ya, bisa. Sekarang kita pasang baterainya. Pasang baterainya. Ini untuk sebuah board WiFi lumayan juga baterainya, ukuran 2300 mAh ya.
Sekarang kita nyalain, coba dulu ya. Mau nyala kan? Ambil HP aja kayaknya. Sinyalnya biru ya, berarti dapat sinyal nih. Sekarang kita nyalakan wifi-nya. Wifi. XL. Terbaca kan ya, XL Go C699. Kita cek kan. Sekarang kalau kita mau lihat sandinya ini. Kita masukin sekarang sandi pinnya 6 11 31 6 96, sambung. Ternyata terhubung kan ya. Sekarang wifi terhubung. Coba kita buka internet YouTube deh. Oh ternyata bisa kan. Yang cari lenggerip ngehit nih. Masalah ini Tanah Abang. Kita coba lihat juga. Lumayan ngebut juga kan. Kita lihat kecepatan internetnya mana ya? Yang mati. Berarti wifi ini berfungsi dengan baik. Lumayan. Dengan harga 400.000 saya beli di online shop, sebuah toko online. Ya termasuk harga murah. Harga 400.000 dapat kuota 60 GB. Harga pasaran di sana kebanyakan 450 sampai 470 sampai 500. Ini saya paling beruntung dapat Rp400.000 dengan kartu perdananya yang 60 GB. Ya udah gitu aja kan ya. Berarti ini berfungsi dengan baik. Salam dari Genja Fauzan. Thanks guys.